Kiai yang ada di Kabupaten Kuningan. Terlepas dari urusan Sunda ataupun Jawa, kan di sini Kabupaten Kuningan banyak urusan pesantren kan, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda. Tapi ketika di Palu Kiai, ayo mari bersama-sama untuk mempererat silaturahmi. Simak sambutan Kabak Kesra Setda Kabupaten Kuningan dalam hal ini sebagai penyelenggara kegiatan silaturahim akbar antara para kiai, para ajengan, para kori, para mubalik dengan Bapak Bupati Kuningan Al-Mukarrom Bapak Haji Nunung Murjati MSI Maliyat Al-Fadhol Masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Yang mati Bapak Bupati Kuningan, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kuningan, yang saya hormati Bapak Ketua MUI Kabupaten Kuningan. Syukur kepada Allah, pada hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka silaturahmi akbar para kiai, para qori, para asatidz se Kabupaten Kuningan. Mudah-mudahan dalam silaturahmi hari ini Allah memberikan kesehatan pada kita semua. Allah memberikan hidayah pada kita semua. Allah memberikan keberkahan kita semua. Allah memberikan kepada kita amalan puasa kita, tarawih kita, silaturahmi kita untuk bekal kala di yaumil akhir. Untuk kegiatan yang berikutnya kepada Bapak Haji Aceh Purnama Maisa Maha Baliyatullah Masyhur. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Guru-guru kita, insya Allah kita
mudah-mudahan bisa menjadi anak-anaknya, murid-muridnya, kita pun bisa mensyukuri bahwa dari apa yang telah disebut dan sebelum-sebelumnya. Bapak, Ibu, Bapak-Bapak, bentar, dari manapun Bapak-Bapak berada yang tergabung atau dalam sebuah wadah Kohor Forum Kiai dan Kori, ya alhamdulillah karena keuletan, kesungguhan dan kerajinan Bapak Kiai Odi Mama Lengko. Jadi hari ini kayaknya ini beliau ya dilatih tuh dari Mama Lengko. Apunten sama Mama Lengko misalnya. Apa yang dileng pertama saya mengenal dengan para kiai alim ulama punten Pak dengan Kang Med. Benar saya sering dibimbing oleh beliau walaupun punten waktu itu beda. Silaturahmi Akbar sudah berjalan dengan lancar. See you next video.